Diundang kok meneng-meneng. Oh. Atan. Atan. Apa cepuk kula atas senang lah. Napa? Kok marah atuk ye? Tadi marah. Napa dok? Kok cakap keras-keras sangat. Napa? Napa? Ya atuk panggil kok kok diam-diam saja. Alah naiknya lah. Wasulah leci lah. Alah pintunya dah buka nih. Dah buka dan apa tu? Tok. Tak ada beli jajan? Tak ada, cu. Oh, no. Wong hari hujan. Hujan pun boleh lah buat apa lah. Yalah, tak sempat lah. Tok. Hari ni kan, Tok. Atan belajar baru. Hari ni dapat kelulusan. Oh, periksa yang... periksa minggu lepas. Yang minggu lepas, yang tahun lepas, ya? Pelajaran... ilmu alam dapat 9. Ah? 9. 9. Bagus tu, bagus. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dapat 9. Bagus tu. Bagus. 9. Banyak ya. Tawarikh. Dapat 9. Ya aduh, semuanya 9 ya. Ilmu alam 9 campur. Aku campur. Kok dah 9 ada campur? Ada lebih istimewa. The plus. Oh. 9 plus, you know. Kononnya tu, yang tak ada paling pas lah ya. Paling pas. Yang tinggi punya pas lah. Tok, tapi ada dua mata pelajaran yang tak lulus. Apa cu? Cikgu marah. Iyalah apa dia? Cikgu suruh beli buku, suruh belajar kat rumah. Iya buku apa yang nak dibeli tu? Untuk belikan, Tok. Iya kalau engkau cakap aku belikan. Betul. Nah. Sumpah. Nah. Betul. Sumpah. Ibu suruh beli buku hisap. Hah? Buku hisap? Orang aja punya cucu. Buku hisap dok. Nak belajar hisap. Engkau nak belajar hisap. Atan. Engkau juga ingat sikit. Engkau tengok lupa atuk engkau nih. Ini pasal hisap lah jadi macam ini. Tahu? Hisap ada pelajaran yang paling penting. Daripada muda sampai tua, inilah jadinya. Ompong ni kompong ni nampak. Dah jadi kempot. Ini ngisap lah punya pasal. Atau hisap apa? Hah? Hisap apa? Ya aku hisap cerut. Ini bukan hisap cerut. Ah. Ini ilmu hisap. Pelajaran hisap, ilmu hisap. Kira-kira lah bodoh. Oh. Engkau tadi tak mau bilang kata kira-kira. Yang hisap, hisap. Ya mana tahu. Dulu mana ada perkataan hisap ni. Agak ni yang dikatakan pekat kerbau ni. Waduh.
Nampaknya sekarang cucu aku ini sudah kurang ajar nih. Lagi kok. Lagi pelajaran yang satu lagi. Yang paling penting. Apa untuk dia? Alam sekitar. Apa dia? Sains dan teknologi. Apa dia, Tan? Sains dan teknologi. Lah kok susah? Yang nak buat apa susah-susah? Itu kelapa loji dekat belakang tuh banyak. Kok kelapa loji yang nak dibuat sain buat apa? Pensel kan ada. Iyalah, buku sain dan teknologi tuh. Itu apa tuh cakap? Apa dia? Sain dan teknologi. Sain dan teknologi. Sain dan teknologi. Ya tak usah cepat-cepat lah kalau nak ajar datuk. Tak ikut. Sain dan teknologi. Lah kok pelan sangat. Cakalah. Sain. Tuh, Pak Cik Rahman panggil, Pak Cik Rahman. Panggil dia lah. Pak Cik Rahman. Ya. Tengoklah atuk ni bodoh. Apa soal Pak Cik? Tak ada ni Rahman. Apa kena dulu? Tidak Rahman. Ni cuba kau tengok cucu aku ni. Apa soal Tuan? Tuan nak belajar sains dengan hisap. Oh itu pakcik. Saya dengar kat pada rumah tadi pakcik bertengkar berdua. Yang sebenar hisap tu adalah mata pelajaran. Dan sains dan teknologi tu pun mata pelajaran juga. Oh mata pelajaran. Jadi bahasa-bahasa ini, pelajaran inilah yang ditentukan untuk mata-mata pelajaran yang menentukan kemenangan dan kejayaan dalam pemeriksaan. Ya patut ya cucu aku sibuk. Tapi masa aku dulu kok tak ada semua ni. Mesti belajar. Belajarlah. Aku belikan. Agree. Tapi semua tidak dapat 9 ya. 9.